Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto ini, rekan-rekan. Okay. Ya. Ya, saat ini saya Ya, saat ini saya berada di jembatan Cisaar ini kalau nggak salah. Ya, jembatan Cisaar di perbatasan antara Desa Jembarwangi dengan Desa Darmawangi, rekan-rekan. Ya, pada video kali ini kembali saya akan coba berbagi visualisasi untuk kondisi terkini perbaikan jalan utama Tolengah Jati Gede ya, yang merupakan akses utama menuju Bendungan Jati Gede ataupun menuju Masjid Al Kamil, rekan-rekan. Di hari Sabtu ini, rekan-rekan. Hari Sabtu tanggal berapa? Lupa saya. Ini jamnya nggak ada ininya, nggak ada waktunya. Ya, di pagi hari ini kita akan coba mengetahui kondisi saat ini perbaikan jalan utama atau Tolengah Jati Gede. Saya startnya dari jembatan Cisaar ini ya, yang dari arah Pasir Muncang dari Majalengka. Saya lewat jembatan gantung. Saya nggak buatkan dari Tolengasnya karena dari Tolengasnya itu seperti diketahui masih tetap rusak, belum ada perbaikan ya. Nggak tahu, kayaknya nggak bakalan ada penanganan di daerah tersebut. Itu rekan-rekan. Jadi ini saya langsung shortcut saja ke Darmawangi, ke area yang dilakukan perbaikan terakhir kali gitu ya. Nah, dan selanjutnya saya akan coba bagikan pandangan udara dari kondisi terkini titik longsor di Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede, rekan-rekan. Ya, titik longsor yang sangat parah itu ya. Nanti coba kita lihat dari pandangan udaranya seperti apa kondisinya saat ini. Oke, ke arah kanan menuju arah Jalan Nasional Cirebon Bandung, ke arah kiri menuju arah Jati Gede. Kita akan menuju arah Jati Gede. Ya, kosong. Nah, ini tinggi banget aspalnya tuh, luar biasa ya. Tinggi banget dan juga mulus sekali. Karena ya, terakhir kali itu berarti kapan ya? Sebulan kayaknya, sebulanan lah. Ini sebulanan jalan di aspal kayak gini, halus, mulus, dan tinggi banget. Ya, mudah-mudahan ini awet ya. Mudah-mudahan jangan rusak lagi nih. Kayak gini terus lah, amin. Ini luar biasa, jalannya tinggi banget, aspalnya tepatnya, dan juga lebar banget. Kayaknya ini ada sekitar 5-6 meter nih untuk lebarnya. Dan juga aspalnya mulus sekali. Namun ya, sekitar 4 hingga 5 km dari arah Tolengah sampai ke Darmawangi itu kondisi jalannya masih belum bagus ya. Hanya titik ini saja dari Darmawangi sampai ke atas ke Jati Gede ini yang luar biasa mulus halus. Luar biasa pokoknya. Oke, nanti juga kita coba cari tahu di arah depannya ya, seperti apa kondisinya, penasaran juga. Ini bisa disebut San Mori kah ya? San Mori atau ini kesiangan sih jam 8 ya San Morinya. Bukan santai juga ini, Sabtu. Sabtu morning ride ini, aduh. Nah, ini mulus banget ya. Mulus sekali. Tadi saya nggak tahu, gagal fokus sama Pertashop itu. Di Pertashop, Pertamax-nya harganya 12.650. Apakah lagi turun ya? Saya nggak tahu, terakhir soalnya 13.700 terakhir tuh di SPBU gede itu, di pom yang gedenya itu. Nggak ada turun lagi mungkin ya, nggak paham juga. Karena pertama itu naik turunnya nggak pernah tahu saya infonya. Soalnya naik turunnya infonya kadang malam, jam 12 tiba-tiba turun atau naiknya nggak tahu lah. Ya gitu rekan-rekan. Ini selepas area beraspal tadi kondisinya seperti ini rekan-rekan. Masih sama kondisi coran seperti di video-video sebelumnya. Jadi nanti saya skip sampai ke jalan yang beraspalnya lagi saja ya, karena yang di depannya itu di sekitaran daerah apa kata rekan-rekan itu, Sangyang Tikoro atau apa itu. Itu yang melakukan pengaspalan. Oke, nanti kita skip ke daerah sana saja. Oke, ini titik yang beraspal rekan-rekan. Oh ya, kayak apa, masih sama kayaknya ya. Kayaknya masih sama, nggak sama kayak yang di Darmawangi tadi. Kalau yang di Darmawangi itu aspalnya halus mulus ya. Ini kelihatannya masih aspal yang kemarin nih. Masih aspal yang kemarin, masih belum ada peninggian kelihatannya.
Ya kayaknya gitu ya. Waduh, ini anginnya luar biasa, kenceng banget. Ini di Sumedang, di Jatigede, ini sudah masuk Jatigede ya. Ini anginnya luar biasa. Aduh, kenceng banget. Anginnya kenceng banget, rekan-rekan. Gak tahu bisa nerbangin drone gak ini, aduh, nanti di atas. Mudah-mudahan di atas anginnya gak terlalu gede lah. Oke. Nah, ini kita udah nyampe, di depan itu ada percabangan ya. Percabangan yang ke kanan itu ke arah PLTA Parakan Kondang dan juga bendungan Karedok ya, bendung Karedok. Karedok atau bendung Bunut itu rekan. Nah, kita ambil arah yang kirinya atau lurusnya ini. Nah, kayak gini kondisi aspalnya, luar biasa. Untuk di sini sih masih sama kayaknya ya. Masih sama dengan kondisi sebelumnya nih. Masih belum ada peninggian, peninggian pengaspalan, ini masih sama. Oh ya, tapi sudah sangat mulus dan halus juga sih. Sudah sangat nyaman lah, luar biasa. Sudah sangat nyaman, namun di depan itu masih belum ada penanganan ya. Belum ada sentuhan yang di depan itu. Nah, ini yang di sini rekan. Nah, ini masih belum. Ini masih kondisi yang dulu. Aduh. Masih kondisi yang dulu. Nah. Namun di depannya kembali beraspal. Kalau yang tadi, nah daerah yang tadi ya yang agak bergeronjal itu, yaitu kalau nggak salah dibuatkan kayak pile slip kayak gitu. Ya, dibuatkan kayak pile slip tuh. Jadi ada apa namanya? Slip-slip kayak itu ya, atau coran yang berbentuk kotak kayak gitu rekan-rekan. Jadi mirip-mirip jembatan lah, mirip-mirip jembatan. Kalau ini fleksibel ya. Nah, kalau ini fleksibel pepen atau pengaspalan. Oh, itu pembatasnya sudah jadi ternyata, luar biasa tuh. Pembatasnya sudah jadi ya. Ya, pembatasnya sudah jadi. Enggak tahu ini nanti ke arah sininya apakah akan dilakukan peninggian aspalnya atau enggak nih, atau sudah segini saja, enggak tahu juga. Karena ini kayaknya sih proyeknya proyek provinsi kayaknya ya, karena jalannya jalan provinsi juga rekan-rekan. Ya, tapi sudah sangat mantap. Di trase baru ini sudah sangat mantap. Ya, udah nggak kelihatan pekerja, tampaknya pengerjaannya selesai. Ini pembuatan saluran air sebelah kiri itu senderan sekaligus pembuatan saluran airnya. Kayaknya sudah selesai. Dan ini pengaspalannya pun kayaknya harus dibersihkan tuh di bahu-bahu jalannya, di pinggirnya. Nah, itu di pinggirnya banyak sekali pasir. Ngerinya licin itu. Nah, kayak gini rekan-rekan. Sudah sangat mulus. Dan terakhir pun kalau nggak salah di area longsor Jalan Lingkar Timur itu juga ada penanganan ya. Langsung ada penanganan rekan-rekan. Nanti coba kita cari tahu lah melalui pandangan udara biar lebih detail, lebih dekat juga. Kalau melalui pandangan darat itu kita hanya lihat dari atas ke bawahnya, kurang mendetail. Nggak bisa di zoom soalnya GoPro-nya ya, sorry ya. Itu rekan-rekan. Nah, ini sudah sangat mulus sekali. Jadi saat ini untuk akses menuju Waduk Jatigede ataupun Masjid Al-Kamil sudah sangat mulus rekan-rekan. Hanya ya di tol yang oke. Sebentar, ini dilarang masuk kanan, dilarang masuk kanan, dilarang masuk kanan. Kok itu masuk kanan ya? Itu buat yang turun. Jadi dilarang masuk kanan rekan-rekan. Tapi motornya tadi pada masuk kanan semua. Kita ikuti aturan aja lah. Takutnya ada apa-apa, maksudnya takutnya berpapasan sama yang depan. Kalau di film Mendalik ya. Jadi kita mencari, mengikuti instruksi lah, mengikuti instruksi yang ada di jalan. Begitu ya. Nah, ini tuh mereka lewat kanan. Melanggar aturan. Ya, kayak gini rekan-rekan. Selepas jalan yang tadi ini sudah di aspal, sangat mulus sekali, luar biasa. Tapi nggak tahu nih di depan yang ada sambungannya itu, yang sambungan yang pecah itu ya, kayak gimana sekarang kondisinya. Oh, masih ternyata, masih sambungannya.
Nah, ini masih ya sambungannya. Sambungannya masih pecah. Masih belum ada penanganan. Ya berarti kondisi yang agak rusak parah itu ya yang tadi kayaknya ya, untuk di jalur Jati Gede ini. Yang pecah tadi masih belum ada penanganan. Mungkin kedepannya mungkin bertahap kayaknya. Ya, kita doakan sajalah. Mudah-mudahan bertahap dilakukan pengerjaannya. Ya, udah nggak kelihatan para pekerja ini betul. Kayaknya memang sudah rampung kayaknya ini pengerjaannya, perbaikannya. Kayaknya sih gitu. Nah, ini di hari Sabtu pun nggak tahu, Jati Gede kok sepi. Biasanya suka ramai pengunjung. Ini tumben sepi. Nah, ini sudah sangat mulus sekali. Sudah sangat mulus sekali. Ke arah kanan itu, ke arah Perkan Kondang dan juga Situ Raja bisa, dan juga kantor kecamatan Jati Gede. Kita ke arah Jalan Lingkar Timur dulu ya. Kita akan ke arah Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede dulu. Nanti pengen saya coba bagikan visual dari udara untuk kondisi longsoran di Jalan Lingkar Timurnya. Ah, ini sudah sangat mulus sekali. Ya, sudah sangat mulus sekali. Kayaknya yang ini sudah dilakukan peninggian sih kayaknya ya. Ya, kalau yang ini kayaknya sudah dilakukan peninggian, rekan-rekan. Karena ini sudah cukup tinggi juga jalannya, tapi nggak tahu mungkin nanti dilebih tinggikan lagi. Karena yang tadi yang di Darmawang itu sangat mulus sekali. Jalan sangat mulus sekali, asli rekan-rekan. Jalan yang mulus banget. Kalau yang ini masih ada apa namanya? Masih kerasa lah kayak batuan-batuannya itu. Batuan yang dimixing sama aspalnya itu. Kalau yang tadi nggak ada, hampir nggak kerasa. Mulus banget, halus banget kalau yang tadi. Itu dia truknya. Ngebulnya luar biasa. Kita salip dulu ya. Ya, salip dulu bentar. Ini sudah sangat mulus sekali, Masya Allah. Untuk badan jalannya kelihatan ini hanya sekitar 5 meteran kayaknya lebarnya. Ya, 5 meteran. Sudah cukup lebar lah. Untuk berpapasan bus pun ini cukup lumayan. Ah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini dengan diperbaikinya jalan ini bisa meningkatkan perekonomian warga tentunya ya. Karena banyak yang berkunjung ke Masjid Al-Kamil karena jalannya saat ini sudah nyaman. Nah, ini kita sudah nyampe di persimpangan Cipicung. Oh ya, ke depan juga diperbaiki ternyata. Ini kita ke Jalan Lingkar Timur dulu ya. Kita ke Jalan Lingkar Timur. Oh, anginnya luar biasa. Ini kayaknya nggak bisa nerbangin drone kayak gini. Nah, itu ke arah damnya, ke arah bendungannya. Ternyata sedang di aspal tuh. Masya Allah, anginnya Jati Gede. Anginnya ini kayaknya nggak bisa nerbangin drone kayak gini anginnya, ngeri saya. Tapi nanti cobalah, coba naik dulu kalau misalkan nggak bisa ya udah jangan dipaksakan ya. Drone-nya cuma satu-satunya. Nah, ini ada pengerjaan tuh ya, kelihatan ada pengerjaan tuh. Nah, ini dia titik longsorannya. Ya, kita coba lihat dari pandangan udara ya. Nah, dan itu Masjid Al-Kamil tuh. Itu waduk jadi gedenya, Jati Gedenya yang surut tuh. Oh, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat melalui pandangan udara untuk kondisi terkini penanganan area longsor Jati Gede, rekan-rekan, yang berada di sebelah kiri ya posisinya. Bentar. Di sebelah kiri kita itu merupakan area longsoran Jati Gede. Namun sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu melihat kondisi saat ini perbaikan ya, perbaikan ataupun pengaspalan di jalan utama Tolengas Jati Gede, rekan-rekan. Ya, sebelumnya saya sempat melihat di percabangan Desa Cipicung itu ada pengaspalan yang tampaknya sampai ke daerah Cijengjing ataupun menuju arah dam atau menuju arah pintu air waduk Jati Gede, rekan-rekan. Nah, ini oke, sebentar kita coba arahkan dulu ke percabangan Cipicung, rekan-rekan. Nah, ini di depan ada percabangan Cipicung. Oke, ya, kita coba zoom dulu. Oke,
Ya, ini yang paling kiri ya. Yang paling kiri itu merupakan arah menuju Cijengjing ataupun menuju arah bendungan Jati Gede atau pintu air Jati Gede ya. Dan untuk di sebelah kanannya, tepat di sebelahnya itu merupakan jalan lingkar timur Waduk Jati Gede. Dan jika dilihat, ini ada dua cabang lagi. Yang sebelah kanan dari jalur tengah itu merupakan arah menuju Cisampi. Dan untuk yang paling jauhnya itu, yang di atasnya itu merupakan bawah atau atas ya, atas itu. Atas itu arah menuju Cinta Jaya ataupun Lebak Siuh, rekan-rekan. Ya, ke semua jalur tersebut sudah saya buatkan videonya. Buat rekan-rekan yang penasaran, silakan simak di updatean ataupun di uploadan video-video saya sebelumnya ya. Oke, selanjutnya saya penasaran ini dengan pengaspalan. Pengaspalan ataupun perbaikan jalan utama Tol Lenggang Jati Gede ini ternyata nyampe depan, rekan-rekan. Oke, nyampe Cijengjing, kita coba menuju arah depannya. Penasaran nih sampai mana? Ya, ini arah menuju Cijengjing, wilayah Cijengjing ataupun menuju arah pintu utama ya, pintu utama bendungan Jati Gede. Begitu rekan-rekan. Nah, ini ada pemukiman Cijengjing. Dan sayang sekali itu pengaspalannya, aspal hitamnya terhalang oleh pohon rekan-rekan. Ya, terhalang oleh pohon. Coba kita lebih maksimalkan, coba kita lebih dekati ya. Dan ternyata di bawah ini ada saluran sutet ataupun ya saluran sutet ini di bawah itu. Oke, coba kita lebih dekat dulu. Ya, kita zoom. Oke, nah sayang masih belum kelihatan ternyata ya. Ya, masih belum kelihatan. Ini titiknya terhalang oleh pohon yang ada di depan rekan-rekan. Coba saya circling dulu sebelah kanan, ini kayaknya nggak ada tower provider ya, aman. Oke, ya tidak ada tower provider. Coba kita circling dulu. Penasaran saya pengen lihat ini sampai mana batasnya, batas pengaspalannya ini. Oke, ya sinyalnya agak lemah. Oke, ya sudah kelihatan. Coba kita zoom lagi nih rekan-rekan, penasaran namun ya sayang sekali. Oke, ya betul, sayang sekali masih tertutup pohon. Kenapa ini batasnya tertutupi pohon, batas pengaspalannya ya. Ya sampai sini rekan-rekan, sampai Cijengjing atau mendekati pintu utama menuju bendungan waduk atau bendungan Jati Gede, bendungan waduk lagi ya. Menuju bendungan Jati Gede. Nah itu di depan sana rekan-rekan. Ya oke, di kejauhan sana, nah itu pintunya ya, pintu masuknya itu menuju bendungan Jati Gede rekan-rekan. Itu pintu masuk utamanya. Oke, dan bisa dilihat di depannya lagi sebentar rekan-rekan. Nah ini dia, nah itu ada pelampung ya, pelampung di pintu air waduk Jati Gedenya. Dan itu di sebelah kanan juga, nah itu ya kelihatan pintu airnya, pintu air waduk Jati Gede. Coba kita zoom dulu, penasaran rekan-rekan. Ya itu ada tulisan bendungan Jati Gede di depannya. Coba kita zoom. Iya sebentar. Oke, namun nggak sampai karena terlalu jauh ya. Jaraknya sekitar 2 hingga 3 kilo lebih ya untuk ke tulisan itu, ke tulisan bendungan Jati Gede. Kita take off di sekitaran jalan lingkar timur waduk Jati Gede, jadi cukup lumayan jauh rekan-rekan. Ini saya terbang pun sekitaran 600 sampai 700 meter jaraknya dari tempat saya take off. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat kondisi saat ini pengerjaan titik longsoran rekan-rekan. Ya, kilas balik lagi. Sebelumnya terjadi longsoran, ini nggak ada angin, nggak ada hujan ya di sekitaran jalan lingkar timur waduk Jati Gede. Kalau nggak salah itu hari Sabtu atau hari Minggu pagi, kalau nggak salah itu tiba-tiba terjadi longsoran dan sudah mulai kelihatan di depan sana rekan-rekan. Nah ini merupakan titik longsorannya yang ternyata saat ini sudah mulai ada penanganan, luar biasa ya. Ya ini sepi dari pemberitaan dan informasi juga agak minim, ternyata diam-diam ini sudah diperbaiki, luar biasa ya. Diam-diam sudah diperbaiki ataupun sudah ada penanganan ya, luar biasa. Oke, coba kita lebih dekat dulu. Oke, di sebelah kirinya itu ada saluran air rekan-rekan, yang saat ini tampaknya ini saluran air baru ya, saluran air baru yang baru saja dibuat, tampaknya dibuat menggunakan precast ya ataupun beton jadi ya, ini tampaknya precast. Oke, dan kita coba zoom dulu. Nah ini rekan-rekan area senderannya, kalau menurut saya ini bukan bronjong ya, kayaknya ini susunan batu yang kayak dicor atau seperti dilakukan penembokan kayaknya itu ya. Dan untuk di depan itu dibuatkan pondasi rekan-rekan. Nah ini pondasi beton tuh ya, kelihatan itu ada backistingnya ya. Ya itu backistingnya, tampaknya itu akan dilakukan proses pembuatan pondasi beton agar bisa menahan struktur tanah di area lereng ini ataupun di titik longsor ini rekan-rekan. Kelihatan ya kayak gitu ya.
luar biasa. Ternyata sepi dari pemberitaan, saat ini sudah mulai ada penanganan ataupun pengerjaan. Ya, alhamdulillah ini saya coba sempatkan berbagi kembali visualisasi untuk kondisi terkininya di longsoran Jati Gede ini ya. Ternyata sudah ada penanganan, tidak sia-sia terbang walaupun anginnya kenceng banget ini. Oke, kita coba lebih dekat lagi. Kita coba lebih dekat lagi. Ya, kayak gini rekan-rekan. Ini pembuatan dari tenderannya pun terlihat cukup estetik ya. Ya, nggak tahu apakah nantinya akan dibuat estetik, mungkin nggak paham juga. Tanpa mengurangi fungsinya tentunya ya, tampaknya ya ini fungsinya tetap berjalan dan estetiknya dapat. Nah, ini kayak gini, kayak mirip tangga-tangga rekan-rekan. Ya, kayak mirip tangga-tangga, dan di sana kelihatan para pekerja ya, banyak sekali para pekerja yang sedang mempersiapkan proses backcasing, sedang melakukan perangkaian besi beton tampaknya rekan-rekan. Nah, ini untuk sebelah kanannya sedang melakukan proses backcasing, dan tampaknya untuk mixingnya, semen mixingnya itu diturunkan melalui ini nih. Ya, ada saluran tuh, saluran di depan itu ya. Saluran dari atas ke bawah gitu. Nantinya menggunakan mobil mixing rekan-rekan, kayak gitu. Wah, luar biasa ternyata ya. Saat ini sudah mulai dilakukan penanganan, alhamdulillah. Dan ini di sebelah kirinya saluran air rekan-rekan. Nah, ini tampaknya saluran air ini pun diindikasikan berdampak pada pengurangan kekuatan dari struktur tanah di Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede yang terjadi longsor ini tampaknya ya. Jadi dibuatkan saluran air baru menggunakan precast tampaknya, ataupun beton saluran air, ya beton jadi rekan-rekan. Begitu rekan-rekan. So ya, alhamdulillah, kita doakan sajalah untuk penanganan dan juga perbaikan jalan utama Tol Lengas Jati Gede, dan juga ini penanganan area longsoran Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede bisa berjalan lancar dan tanpa ada kendala, selesai tepat waktu tentunya ya, ataupun selesai dengan hasil yang terbaik lah. Kita doakan yang terbaik ya tentunya, dan para pekerjanya pun diberikan kesehatan agar pengerjaannya ini bisa lancar rekan-rekan. So ya, sampai di sini dulu untuk informasinya yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat rekan-rekan yang selalu mensupport channel YouTube Apri Subroto, dan juga yang sudah subscribe, dan juga selalu menonton video-video uploadan terbaru di channel YouTube Apri Subroto, dan juga memberikan like, dan juga membagikan video-video yang ada di channel YouTube Apri Subroto. Dan juga terima kasih saya ucapkan buat rekan-rekan yang selalu memberikan donasi ataupun super thanks ya. Super thanks atau donasi dari rekan-rekan ini sangat membantu akomodasi saya tentunya, karena lokasi yang saya jangkau cukup jauh-jauh. Terima kasih rekan-rekan. Saya sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.